Hari raya umat Islam ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kali ini, Uma akan bercerita tentang Hari Raya Idul Adha, atau yang disebut Hari Raya Kurban. Seperti yang kita ketahui, di setiap tahunnya, orang yang mempunyai rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Kisah Hari Raya Idul Adha bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu, Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Akhirnya, Siti Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui Ismail dengan berat hati, dan ia pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk menyembelih. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya, keajaiban pun terjadi. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." Nah, itu dia tadi kisah awal mula Hari Raya Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban yang dilaksanakan umat Islam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bagaimana tadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail? Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.